Kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu Buddha, dan masa Islam. Untuk kali ini, kita belajar bersama tentang masa Hindu Buddha. Masa Hindu Buddha di Indonesia, saya awali dengan kedatangan Hindu Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Hindu dan Buddha dibawa ke Indonesia melalui para Brahmana atau pendeta. Mereka yang mempercayai ini berdasarkan pada teori Brahmana. Ada pula teori kesatria yang menyatakan bahwa Hindu dan Buddha di Indonesia disebarkan oleh para golongan bangsawan melalui penjajahan. Tetapi bukti-bukti teori kesatria ini tidak begitu kuat. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini mempercayai bahwa Hindu dan Buddha datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang saat itu berinteraksi dengan penduduk pribumi. Para pedagang dari India membutuhkan rempah-rempah dan hasil bumi dari Indonesia. Mereka membawa kain untuk kemudian ditukar dengan rempah-rempah. Teori yang keempat adalah teori penyuburan atau teori ulang-alik. Teori ini memberikan pendapat bahwa awalnya bangsa Indonesia memang mengenal Hindu dan Buddha melalui para pedagang. Namun atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri, kemudian bangsa Indonesia yang sudah mengenal Hindu dan Buddha datang sendiri ke India untuk belajar agama di sana, kemudian pulang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama yang sudah dipelajarinya. Tentu ada pula yang membawa ahli agama dari India. Hindu dan Buddha di Indonesia berpengaruh cukup luas pada berbagai macam bidang. Pada bidang politik, memunculkan kerajaan-kerajaan karena ada golongan bangsawan yang dibentuk dari golongan elit suku-suku yang ada. Pada bidang seni, candi-candi yang ada di Indonesia merupakan hasil pengaruh Hindu dan Buddha, termasuk ragam hias yang menyertainya, kitab sastra, seni pertunjukan juga salah satu pengaruh pada bidang seni. Pada bidang sosial budaya, memunculkan adanya strata sosial atau kelas-kelas sosial. Sebagai contoh, pada agama Hindu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Vaisya, dan kasta Sudra. Selain itu, juga memunculkan akulturasi budaya antara Hindu dan Buddha dengan budaya khas asli Indonesia. Pada bidang pendidikan, memunculkan perguruan-perguruan yang kita kenal dengan nama padepokan-padepokan. Biasanya padepokan-padepokan ini bercirikan keagamaan. Kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia antara lain ada Kutai. Kerajaan Kutai ini berada di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Diperkirakan berkembang pada 4 Masehi, didasarkan pada Yupa prasasti yang ditemukan dengan huruf Pallawa yang secara paleografis huruf tersebut sering digunakan pada abad tersebut. Agamanya
merupakan Hindu Syaiva dengan adanya pendirian Waprakeswara. Melalui tujuh yupa-yupa prasasti tersebut, diketahui bahwa peternakan sudah cukup bagus dilakukan oleh masyarakat Kutai. Yupa prasasti adalah tempat penambatan hewan kurban yang akan dilakukan pada suatu upacara. Kerajaan tertua di Pulau Jawa dengan bukti tertulisnya adalah Kerajaan Taruma Negara. Kerajaan Taruma ini diperkirakan pada abad 5 Masehi sesuai dengan gaya penulisan yang ditemukan pada prasastinya. Taruma Negara berlokasi di daerah Jawa Barat, yaitu di tepian sungai Citarum. Makanya ada kata Citarum, sungai Tarum, yang diperkirakan pula bahwa nama Citarum berkaitan erat dengan Taruma Negara. Taruma Negara sudah mampu membuat saluran air yang berfungsi untuk pengendalian banjir dan pengairan. Oleh karena itu, Taruma Negara memiliki sifat agraris. Berlanjut pada Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram Kuno. Kerajaan ini memiliki peninggalan yang luar biasa banyak berupa candi-candi yang cukup besar, baik yang candi bernafaskan agama Hindu maupun candi yang bernafaskan agama Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa kedua agama tersebut hidup berdampingan secara damai dan saling berinteraksi serta toleransi. Mataram Hindu pula dikenal memiliki peternakan, pertanian yang bagus, bahkan sudah pelayaran cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan hubungan yang bagus dengan pihak India dengan ditemukannya prasasti Nalanda. Pelayaran juga banyak terdapat pada relief Candi Borobudur. Agama Mataram Hindu atau Mataram Kuno yang berkembang pesat adalah Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Diperkirakan keruntuhannya akibat letusan gunung yang cukup besar karena banyak candi-candi yang ada terpendam lapisan vulkanik yang cukup tebal. Candi agama Hindu di antaranya ada Candi Prambanan, Komplek Candi Dieng, dan Candi Ijo. Adapun candi yang bernafaskan agama Buddha, di antaranya ada Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Pelawasan. Mataram Hindu yang mendapatkan bencana letusan gunung kemudian mengalami perpindahan ke Jawa Timur, diimpin oleh rajanya Mpu Sindok, membentuk pemerintahan di Jawa Timur dengan tetap mengembangkan pertanian agraris tapi juga mengembangkan pula maritim. Kehidupan maritim dengan pengembangan pelabuhan di ujung Galuh. Namun sayang, kerajaan ini kemudian dipecah menjadi dua, menjadi kerajaan Panjalu dan Jenggala.
Kerajaan Kadiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Panjalu setelah dapat mengalahkan saudaranya yaitu Kerajaan Jenggala. Pada masa ini, kesusastraan yang bernilai tinggi banyak dihasilkan. Kerajaan Kadiri mengalami keruntuhan akibat perang dengan bawahannya yaitu Kerajaan Singosari. Singosari kemudian mendominasi setelah Kediri dapat ditundukkan. Pada Kerajaan Singosari inilah Kekaisaran Mongolia di bawah pimpinan Kublai Khan mencoba untuk menguasai Nusantara, namun ditolak oleh Prabu atau Raja Kertanegara. Untuk mengantisipasi serangan dari Kekaisaran Mongol, maka Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu ke berbagai kerajaan. Nah, saat melakukan ekspedisi Pamalayu inilah kekuatan Singasari melemah di pusat kerajaannya sehingga diserang oleh Raja Jayakatwang yang merupakan saudara dari Kertanegara sendiri, sehingga Singasari mengalami keruntuhan. Singasari yang mengalami keruntuhan kemudian dapat diteruskan oleh keturunannya yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Sanggrama Wijaya yang merupakan menantu dari Prabu atau Raja Kertanegara Singasari. Peninggalan Singasari dan peninggalan Majapahit cukup melimpah, baik itu prasasti, sumber sastra maupun bangunan dan berita-berita dari luar negeri. Pada Majapahit inilah Sumpah Palapa yang diperdengarkan oleh Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dalam satu kekuasaan yang cukup besar terwujud. Namun, selepas Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara para keturunannya. Karena terjadi perebutan kekuasaan, memunculkan rasa tidak suka dari daerah bawahan sehingga melepaskan diri. Tidak ada pemimpin yang kuat dan berwibawa setelah mereka berdua wafat. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang cukup besar dan mendapat julukan Kerajaan Nasional Indonesia I karena secara tahun Sriwijaya lebih dulu muncul daripada Majapahit, sedangkan Majapahit dianggap sebagai Kerajaan Nasional Indonesia II. Sriwijaya berada di Palembang, Sumatera Selatan. Bernafaskan agama Buddha dan bahkan menjadi pusat saat itu. Banyak peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia, baik itu candi, patirtan maupun gapura. Kitab sastra juga melimpah. Arca baik dari batu maupun logam serta berbagai macam artefak. Semoga masa Hindu Buddha materi ini dapat berguna bagi anak-anak dalam belajar. Sukses untuk kita semua.